nasta'in. Mana kata hak tu waktu tu? Loh, baru sampai kamera. Dia baru sampai kena ulang balik ya. Tak syok tengah-tengah. Tak, tapi tak apalah, kita straight ya, boleh. On, kau jangan ni aku tengah cakap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana kata? So sudah, datang Malaysia. Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Baca jelas. Wah. Bila datang ke sana, kita tak pernah dengar pun. Tapi tak pernah orang marah. Kenapa tak marah imam pun? Kan, bahan nama. Datang Malaysia, memang benda ni pun ni pening kepala. Allahumma sallallahu alaihi. Beda. Beda dah lala. Kan, tak ingat buat. Ni tak sampai lah, hak ni lah, hak tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana kata, tu jangan berbalah bak furuk ni. Nabi sebut tentang dia mati Allah Subhanahu wa taala takwa kamu kepada Allah. Ulama bagi tahu kalau kita ni tuan-tuan nak bala, kamu turut-turut tengok antaranya yang pertama pilih antaranya yang furuk, perkara furuk dengan perkara-perkara yang persetuju. Mana lagi banyak? Setuju ke furuk? Setuju lagi banyak. Kalau buat kajar, buat tulis-tulis setuju lagi banyak. Furuk tu sikit ya, tapi furuk tu menyebabkan bergaduh. Nabi sebut tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku. Tu dia tuan-tuan. Ni ada golongan kata, "Eh, tak boleh pakai Rasulullah. Jangan potong sikit ni." Kan? Kan potong pula. Tak boleh pakai Rasulullah. Kenapa tak boleh pakainya? Rasulullah tu manusia biasa. Mana boleh? Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Dengar betul. Rasulullah tu kekasih Allah. Ada orang anti kepada hadis, maka dia tolak kekasih kepada Allah. Kita ni tuan-tuan tolak kekasih kita tuan-tuan. Hu dia. Kan? Menangis melagu macam-macam lagu ada. Kan? Rindu. Nyanyi aku malam ni. Macam-macam lagu datang. Sebab apa? Sebab rindu. Ni tolak kekasih Allah ni. Rasul ulul azmi, bukan rasul biasa. Tambah lagi ulul azmi. Rasul yang diuji dengan ujian yang berat. Tu kata tak boleh pakai juga. Tu ada orang golongan-golongan anti hadis tu. Dia kata apa? Eh, kena pakai Quran cukup. Mana boleh kita kalau tak ada Rasulullah, Quran tu turun kepada siapa? Turun kepada bapa dia kot. Tak. Marah orang kan. Turun kepada siapa? Turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila turun kepada Nabi, subhanallah, apa yang dapat tuan-tuan mati Allah subhanahu wa taala, kenalah hormat. Kenalah angkat darjat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ada golongan antara tu. Bahkan dan sunnahku dan para khulafa ar-rasyidin. No? Khulafa ar-rasyidin apa dia? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini sahabat-sahabat yang dijamin syurga. Ni duk kafir sahabat Ali saja okey. Hak lain semua kafir. Mana boleh tuan-tuan? Sahabat sama kering dengan Nabi. Kalau kita tengok sirah, oh jatuh dah. Kering sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keringnya? Kalau Abu Bakar dua batu ikat di perut, Nabi pun dua batu. Subhanallah. Tengok sirah tuan. Kalau Abu Bakar tu subhanallah khapat sungguh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sama khapat tuan-tuan. Apa Abu Bakar buat, Nabi buat. Apa apa Nabi buat, Abu Bakar buat. Subhanallah. Sehingga ditabarkan pada ketika itu Al-Siddiq. Bagaimana Siddiq? Benar. Membenarkan peristiwanya Ajaib bin apa lah tuan-tuan. Ajaib sungguh. Sebab apa? Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan subhanallazi bil abdihi laila min masjidil haram ni ila al masjidil aqsa alladhi barakna. Mana kata pada ketika itu berkat. No, subhanallah, maha suci Allah memperjalankan seorang hamba. Tengok, maha suci Allah memperjalankan seorang hamba. Hamba, tuan-tuan. Lihat daripada mana? Ila al masjidil haram ni ila al masjidil aqsa. Masjidil Haram Mekah. Ila al-Masjid al-Aqsa Palestin. Subhanallah. Jauh tu. Tempat yang berkat. Tempat yang berkat. Subhanallah. Mana kata naik buruk tuan-tuan? Bukan naik unta, naik buruk laju.
Bahan nambah. Nabi pergi dengan keadaan laju. Peristiwa tu tuan-tuan. Peristiwa ghaib. Peristiwa yang orang kata tak boleh masuk akal. Siapa yang benar? Kan Abu Bakar. Diorang duk kompiuh pula Abu Bakar. Ni Abu Bakar ni kafir pula tuan-tuan. Mana boleh lagu tu? Ada golongan lagu tu tuan-tuan. Dia mati Allah subhanahu ta'ala. Disebabkan apa dia? Disebabkan terlalu ta'asub. Ta'asub sangat. Maka terjadilah sesat lagu tu. Maka tuan-tuan, perlu kita dahan juga ke khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan dapat hidayah yang jalan yang benar. Tengok. Hidayah jalan yang benar. No? Nabi dengan sahabat ni kering sungguh. Rapat sungguh. No? Apa Nabi buat, semua sahabat nak follow dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sama tuan-tuan, follow. Nak kirim sungguh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dan digigihlah sunnah-sunnah itu dengan genggaman dan jauhilah perkara-perkara baharu iaitu perkara bid'ah. Naam, perkara-perkara baharu. Naam subhanallah. Yang disebut dekat sini adalah memperbaharui agama. Bukan membaharu agama ni tentang di mata Allah Subhanahu Taala. Ada kata yang puak ni, katanya apa ni sesat ustaz, kau dia tak boleh pakai lagu ni, tak sama, tak sampai dan sebagainya, kan? Contoh tahlil dan sebagainya, isu-isu sensitif ni tuan-tuan, no, tahlil dan sebagainya, kan? Tak sampai dan sebagainya. Mana yang tak sampainya tuan-tuan di mata Allah Subhanahu Taala? Mana kata di sini beritahu yang pada ketika ini yang beritahu kepada kita tentang mati Allah Subhanahu Taala, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang membaca Quran, membaca. Memang Nabi tak buat pada zaman tu, tapi benda tu benda baik atau tidak? Baik. Subhanallah. Ideologi saya ni tentang mati Allah, minta maaf kalau salah, tolong betul. Ideologi saya apa dia? Pada ketika ini tuan-tuan, kamu nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ketika ini Nabi tak pakai handphone. Maka handphone pun bid'ah. Betul tak? Bid'ah tu handphone. Maka kenapa handphone kamu pakai? Weh ustaz, handphone tak boleh. Kenapa tak apa, buanglah handphone, tak pakai handphone. Naik kereta tak pakai kereta. Naik unta saja. Nabi naik unta dengan kuda. Maka kuda dengan kereta tak boleh pakai. Betul tak? Duduk semua-semua naik unta je. Ni tahu dah golongan ni. Ni naik unta, naik kuda semua. Ikut Nabi. Tak salah kita memperharui. Bukan kita nak bawa kepada bid'ah. Bukan. Kita bawa benda dah ada. Cuma sesuai dalam zaman. Itu saja. Sesuai dengan zaman. Maka orang yang mengatakan ini tak boleh, Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat. Tuhan nombor. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang yang mana pada Nabi pun memuliakan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu bila Nabi puasa Isnin dan Khamis. Betul tak? Kita pun tak puasa. Kan? Isnin Khamis, Khamis ludah lasik empat pinggan tadi. Ini hari Khamis eh? Tadi empat pinggan dah tak puasa. Kan? Walaupun puasa sunat, Nabi puasa sunat Isnin dan Khamis. Subhanallah, Maha Suci Allah. Mana kata Nabi pun meraikan diri dia. Kita rai Rasulullah, orang kata bida'ah. Lagu mana bida'ahnya? Rasulullah itu kekasih Allah. Maka bila kata kekasih Allah, iaitu Rasul yang mana diutuskan pada zaman kita ni tuan-tuan, dan tidak ada lagi Rasul yang seterusnya. No, jangan duk katalah Rasul Melayu ke, Rasul Utara ke, Rasul Selatan ke, Rasul Timur ke, Rasul Barat ke, semua tak ada. Jangan potong video ni. Kan? Bahaya. Mana bercakap awal. Orang ada potong lagi dia buat viral pula Ustaz Nizam Rasul ke Barat. Viral pula lagi. Kan? Jangan. Orang kata macam tu, bagi tahu tak ada dah Rasul lepas tu. Tak. Ni meletak jawatan sebagai Rasul. Assalamualaikum, saya meletakkan jawatan sebagai Rasul. Aduh, sepanjang berapa puluh ribu Rasul yang ada tuan-tuan, yang datang, tak pernah-pernah lagi Rasul letak jawatan. Inilah kali pertama kan dia meletak jawatan. Masya Allah, wa na'udzubillah. Memang sesat sungguh lah. Betul tak? Memang sesat sungguh. Maka jangan menyesatkan orang. Dah tahu sesat, jangan sesat orang lah.
Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Taala. Apa dalil ni? Apa hadis ni tuan-tuan? Maka hadis ini mengandungi pesanan-pesanan yang sangat berharga daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia untuk umatnya, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan zaman yang penuh kekacauan dan perselisihan. Zaman kita lah. Zaman yang penuh kacau khabar, zaman penuh dengan apa? Dengan apa cobaannya, zaman penuh dengan pada ketika ini berbagai-bagai yang datang kepada kita sehingga memeningkan kepala kita tuan-tuan. Nikmati Allah Subhanahu Taala. Maka zaman ini tuan-tuan, oleh sebab itu siapa yang mau selamat maka hendaklah dia mengikuti segala ajaran yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang di dalam hadis ini. Maka ikutlah sungguh-sungguh kita ni tuan-tuan, nak translate satu benda pun payah. Kalau tak ada ulama tak boleh. Ada golongan yang tak nak ulama. Ulama ni biasa, orang biasa. Memang ulama tu manusia biasa. Betul tak? Ulama tu manusia biasa, tetapi dia ada ilmu. Ilmu dia yang mentuliskan kitab. Kita ni duk lenong je, duk tidur je. 3 jam daripada 8 sampai pukul 8 malam dia lenong sampai 12 malam. Dia bangun balik, dia solat balik, lepas tu dia lenong lagi. Dia tidur je kerja dia. Ulama ni kerja ni apa? Ada kadam tepi, kadam itu yang menjadinya pada ketika itu kalau tak boleh dia menulis kitab. Berapa jam dia tidur? 2 jam, 3 jam je dia tidur tuan-tuan. Ulama-ulama ni mereka duk karang kitab. Kalau kita tengok waktu mereka subhanallah, sampai ada ulama meletakkan ni letak apa? Letak seperti ada kayu letak kecil tu letak kat mata ni, nak tak nak bagi tidur punya pasal nak karang kitab. Ada ulama sampai tak kahwin-kahwin tuan-tuan. Kita duk kahwin banyak dah. Kan? Patut kita syukur kepada Allah sebab ada golongan yang mana mereka ini yang mengarang kitab. Mereka ini yang tulis. Kita tak payah dah nak pergi buat lagi, nak pergi cari ni, nak pergi cari, tak payah. Semua dah ada dah. Kita cuma rujuk saja. Tak? Kita rujuk, kita ambil ni, kitab ni kita rujuk. Hak yang kita besar sikit kita ambil, kita rujuk. Maka kita bahaskan. Benar kata kita rujuk para ulama. Maka ulama, no, mereka ni tak nak ulama ni tuan-tuan. Sedangkan mereka itu pun pada ketika yang tulis ulama ni, yang tulis karang-karang kitab ni tuan-tuan, dimaksud Allah Subhanahu Taala. Nak harap kita karang apa tah tiga? Kan? Duk lena tidur main WhatsApp ni, mana nak karang kitabnya? Kan? Kitab dia karang kitab WhatsApp tak habis-habis. Assalamualaikum kan, buka buku je tak habis kan. Asyik buka buku, bila nak siap bukunya? Subhanallah. Datangnya buka buku. Kat warna biru je F tu. Kan? Duduk dalam tu duk komen je. Duk komen, duk apa lagi? Share, duk apa lagi? Macam-macam lah tuan-tuan duduk dalam tu. Acik muka buku je kita ni. Kan? Duduk tolahkan ulama, duk salahkan ni, duk salahkan ni. Jangan duk undi jari pada orang. Subhanallah. Maka kita duk undi jari bila nak selesai masalah? Kita nak cari selesai masalah. Ini untuk menambahkan masalah tuan-tuan. Mati Allah Subhanahu Taala. Wah, dalam masyarakat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala rahmati. Jangan kita membahalkan sehingga kita merosakkan masyarakat. Silaturahim perlu dijaga tuan-tuan. Yang paling penting adalah silaturahim. Maka kadang-kadang yang jadi furuk tu biasa-biasalah. Furuk perkara cabang. You, kamu ada dalil, kita pun ada dalil. Ada orang tu dalil, ada orang ada dalil. Betul tak? Sama-sama ada dalil kan, subhanallah. Maka tak perlu kacau. Dia orang punya ada dalil dia orang, tak apalah. Tapi Rasulullah buat. Kita cara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala rahmati. Antaranya Nabi sebut dalam hadis ni, hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Takwa. Itu penting. Sangat penting tuan-tuan. Ni haru biru. Siap-siap. Kadang-kadang haru biru habis tuan-tuan. Mana kata kita ketakwa apa tu? Sungguh-sungguh kita dengan mengunjung segala perintah dan melalui segala larangan Allah. Larangan Allah apa dia? Banyak larangan Allah. Jangan minum arak.
Jangan berjudi, jangan berzina, jangan berbekara-bekara yang sumpah mahram, jangan melakukan benda-benda ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi apa benda-benda yang diharamkan. Dia dikatakan innal halal bayyinu wa haram bayyinu. Halal itu nyata, haram itu telah dinyatakan. Dah telah dinyatakan tuan-tuan. Terus nak ubahlah. Ini kena ubah pula haram kan. Kejap-kejap nak ubah tak boleh. Sebab apa? Sebab yang pertama, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa dia? Mematuhi arahan pemimpihak yang menguruskan hal-hal berkaitan dengan kaum muslimin. Apa dia? Pemimpin. Kena patuh kepada pemimpin. Sebab apa? Pemimpin itu adalah memimpin. Kalau dia suruh buat benda baik, kena patuh. Kalau dia suruh benda buat jahat, jangan patuh. Ni betul-betul patuh. Kan, jahat pun patuh, baik pun patuh. Kan, macam ayam tuan-tuan. No, jahat pun patuh, dia suruh buat, baik pun patuh. Tak boleh. Kena follow, kena ikut. Mana yang baik, kita ikut. Mana buruk pun tak boleh. Saja sama dengan macam suami. Suami ni tuan-tuan, bila dia kata balik rumah, dia kata hampir berzina. Boleh tak kita ikut? Tak boleh. Oh, suka hati, mentah-mentah mas kahwin ku mahal. Han suruh ku zina. Mana boleh? Kan? Sebab apa? Itu benda yang baik. Kena follow benda yang baik. Kalau suami tu suruh buat benda buruk, maka tak boleh buat benda buruk. Subhanallah. Nah, benda yang baik, kita kena follow. Subhanallah. Kena ikut. Tak kira lah lorong mana sekalipun. Persetakan kena ikut. Sebab apa? Sebab dia nak buat baik. Mana kata kita hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Kita nak buat baik. Orang nak buat baik, kita raikan orang nak buat baik. Mudah-mudahan kebaikan itu jangan sebab-sebab tertentu kita merosakkan kebaikan dia. No, sebab kita tak suka orang dia. Hei, aku tak suka sungguh orang ni tuan-tuan. No, cukup tak susah, tak suka langsung. Kenapa tak suka? Sebab orang ni masalah. Kan? Sebab benda ni yang menyebabkan benda baik masalah. Tahu tak? Bila katanya orang ni nak buat baik, maka kita follow lah. Contoh orang nak buat majlis ilmu, pihak surau berbalah dengan ketua kawan tu. Oh, mungkin lah dia nak jadi pengerusi baru, pengerusi lama, challenge lah kan. Rasa air dia ni, ni nak tanding jawatan pengerusi ni. Raikan dia. Benda tu benda baik. Yang kita nak dengki dengan kawan tu buat apa? Duk wawa-wawa kan. Ni tak boleh ni ikut dia punya ni. Pengajian dia tak boleh. Pengajian ni je boleh. Pengajian sana tak boleh. Oh, tak boleh lagu tu. Kena sama. Subhanallah. Selagi benda tu tidak bergantung pada usul haram, maka dia izinkan. Kalau ada unsur-unsur haram dalam tu, tak boleh buat apa. Kalau ada benda-benda yang melentari batas, maka tak boleh buat apa. No? Mesti kena amal mahruf nahil mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segala mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para khulafa ar-rasyidin, kerana pada ketika pemerintah yang mempunyai sifat-sifat seperti itu berbentuk bererti patuh kepada Al-Quran dan hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung lepas ni azan dululah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad ya Karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أهل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan kepada sunnah-sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahyani. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan akidah dan amalan ahli sunnah wal jamaah. No, kita berpegang teguhlah apa amalan ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita merujakkan amalan-amalan kita. Di mana hanyalah dengan pengikut penganut pahaman ini sahaja yang mendapat jaminan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Taala. No, dan yang akan beruntung mendapat syurga pada hari kiamat nanti. Maka dengan kita ni tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, hari-harian kita lakukan ibadat, perbuatan yang baik, hubungan kita dengan Allah jaga sungguh, dengan solat kita jaga, zakat kita, hubungan dengan manusia kita jaga, sedekah kita, ibadat yang baik, dengar ilmu dan sebagainya, benda ini akan mendapatkan kita insya-Allah mudah-mudahan diizinkan kita, Allah mengizinkan kita mendapat jannah Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat kekal abadi. Dunia tak kekal lagi tuan-tuan. Dunia kita rasa kekal dah, duduk dalam rumah, ada bini, ada anak, ada kereta, rumah besar, rumah bini besar, semua besar lah tuan-tuan. Semua kerana-kerana semua besar habis kan? Semua belakang habis besar, rumah besar sebagainya, orang rumah ada, orang gaji ada, seronok belakang duduk. Tapi tak kekal lagi. Sebab apa? Sebab dunia ini sifat dia sementara. Kekal abadi apa dia? Kekal abadi adalah akhirat selama-lamanya. Itu kekal abadi.
Kekal itulah kita minta nanti. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Tu yang kekal lum. Azab benar. Kita nak minta nanti itu akhirat nanti itu tempat kita. Sebab apa dunia ni ambah uji saja. Ada yang kaya, golongan kaya diuji dengan kaya. Ada golongan miskin, dengan miskin diuji dengan miskin. Ada golongan sederhana diuji dengan sederhana. Subhanallah, betul dengan ujian saja dalam dunia ni. Dan siapa yang tak pernah diuji? Semua orang pernah diuji. Kenapa? Sebab dunia ini tempat ujian. Sebab nambah. Yang kekalnya bila? Kekalnya waktu dalam syurga Allah Subhanallah Taala. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Waktu itu mereka bersalaman nak salaman antara satu sama lain. Sebab itu yang kita nak Nabi sebut apa dia? Minta syurga, syurga yang paling tinggi. Ya, minta paling bawah, minta paling tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanallah Taala mengizinkan kita walaupun kita tahu kita tak mampu, tuan-tuan. No. Kita tak mampu nak dapat syurga yang paling tinggi, tapi kita minta lah mudah-mudahan Allah bagi dengan ihsan. Ihsan Allah Subhanahu Taala. Mana kata dengan redha Allah Subhanahu Taala. Minta apanya? Minta syurga Firdaus. Syurga yang paling tinggi, walaupun ulama mengarangkan zikir, mengarangkan syair. Ila ilas tulil firdaus si ala. Sedap betul speaker tuan-tuan. Kan suara saya sedap, speaker tuan-tuan sedap. Kan? Tuan-tuan, zikir tu ulama bagi tahu. Tengok. Ulama bagi tahu tuan-tuan dia mati amba. Walaupun dia ulama, garna kitab lagu mana punya banyak pun tak yakin lagi. Tak minta nak minta syurga Firdaus, tapi Nabi suruh kita minta syurga Firdaus. Sebab apa? Kita masuk syurga bukan dengan ibadat. Kita masuk syurga bukan dengan ibadat. Ulang sekali lagi. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Rahmat itu yang boleh masuk syurga, bukan nama rahmat tu. No, nama rahmat tu nama dia tetap IC dia rahmat. Solat subuh pun tidak apa nak jadi tuan. Nama saja rahmat, nama saja Firdaus. Kan? Nama dia Muhammad Firdaus. Nama saja Firdaus, tapi belum tentu lagi masuk syurga Firdaus. Sebab apa? Nama. Nama Imam Syafi'i, Syafi'i nama dia. Okay. Tapi tak sama dengan Syafi'i dulu. Syafi'i dulu pergi satu pasar, lalu satu pasar, boleh hafal semua yang bercakap tu. Punya hebat otak dia. Tu dia pergi tuan-tuan, dia tutup sebelah telinga. Tutup. Sebab apa tutup? Nak bagi tak nampak, tak bagi tak dengar. Kalau dengar semua, dia hafal lebih. Bahan nombor. Tu Syafi'i dulu, Syafi'i sekarang. Tak boleh. Abatom, tak boleh. Ada yang boleh tuan-tuan. Ada yang tak boleh. Beza lah Syafi'i dulu dengan Syafi'i sekarang. Sangat berbeza. Tu nama-nama dia jangan kata. No? Kadang-kadang nama saja. Bahan nombor. Mana kata tentang dia mati Allah Subhanahu. Kita minta-minta yang baik. Minta yang baik lagu mana? Minta syurga Firdaus. Walaupun kita tahu amalan kita haru biru. Kan? Biru tu haru dah. Kan? Subhanallah. Lagu mana amalan? Subhanallah. Tak ada cakap lah tuan-tuan. Amalan kita tu dia. Solat imam baca surah Baqarah. Ayat 1 sampai ayat 200. Pensan. Kan? Tapi kalau Masjidil Haram tak ada masalah. Setengah. Subhanallah. Kat hotel tuan-tuan. Ya ala salat. Kita duduk kat hotel lari turun masuk salah pintu. Allah salah pintu pula masuk patah balik datang Malaysia. Ayya ala salah. Oh baru azan Malaysia. Kan sebab beza kan? Semangat tu berbeza kan? Subhanallah. Mana kata semangat tu seronok. Mudah-mudahan kita ni ditemui kita dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Apa lagi kita minta tuan-tuan? Nak minta lepas daripada azab api akhirat tu je. Lepas azab. Azab apa? Azab pada ketika itu azab api neraka Allah Subhanahu Taala tu yang kita minta tu. Sebab apa? Mu dalam tengok apa? Tengok makanan pun baca doa lagi nak minta lepas azab.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Pun minta juga tu nak makan tu. Makan dengan ayam goliknya, siakapnya kan. Pun minta lagi azab lepas daripada azab akhirat. Untuk apa? Jangan pernah lupa. Sebab kita ni manusia lupa. Allah tanya dengan kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka mana nikmat yang mana kita dusta kepada Allah? Kan? Banyak nikmat kita dusta ni tentang mati Allah Subhanahu taala. Patut bubuh dalam syurga, mudah-mudahan kita minta kepada Allah. Allah Subhanahu taala mengizinkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu taala, mengharamkan kita masuk dalam api neraka Allah Subhanahu taala. Yang keempat, menjauhi perkara-perkara bid'ah. Fama-fama yang amala-amala yang dimasukkan ke dalam Islam yang telah sempurna, maka tidak ada dalil dan asal contoh dan sebagainya. Masuk halal haram sebagainya, perkara-perkara yang mengada-adakan dalam agama, tidak boleh. Itu tidak boleh tuan-tuan dimati Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan antaranya empat perkara ini mendatangkan kita taufik dan hidayah Allah Subhanahu taala. Nah, kita ni minta hidayah, petunjuk daripada Allah, tetapi kita minta juga taufik. Petunjuk saja, kalau tak ada taufik pun masalah juga. Taufik ni apa? Hasa nak buat tu. No, kita tahu kena solat subuh. Kita tahu dengan solat zuhur. Kita tahu dengan solat maghrib. Kita tahu dengan solat isyak. Tapi kalau tahu saja, kalau tak ada taufik pun tak boleh jalan. Tahu saja berapa jumlah dia. Jumlah ada 2, 4, 4, 3, 4. Tahu saja jumlahnya, tapi kalau kita tak tahu nak buat dia pun tak jadi juga. Maka minta dua-dua taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan yang kita buat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menilainya. Nah, tak ada siapa yang kita nak apa lagi tuan-tuan dalam dunia ni. Dalam dunia ni nak kaya, Allah boleh bagi kaya. Dalam dunia ni nak apa, Allah cuma bagi tuan-tuan. Nikmat, banyak nikmat Allah bagi pada kita. Kita nak apa lagi? Tetapi kita nak nanti dunia ini, ulama bagi tahu tempat bercucuk tanam. Inilah tempat cucuk tanam kita. Nah, bila saja tajuk ni tuan-tuan, takwa dan perpaduan asas keselamatan pada akhir zaman, maka selamat kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Hak tu yang kita minta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Insya-Allah pada bulan depan saya tak boleh janji nak datang, sebab tarikh tu jadual kelas tambahan saya. Kan, ustaz ni, tapi kalau ada ijazah lagi macam ni cantik. Kan, cari-cari jalan. InsyaAllah, mudah-mudahan bulan depan tu lah insyaAllah nak habis peksa dah pelajar saya ni. Ha, lepas tu kita gora'an balik. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Dan bulan seterusnya insyaAllah, bulan depan lah kita doa mudah-mudahan dapat. Itu apa dia? Mengapa dunia Islam menjadi sasaran permusnah? Ha, yang tu tajuk dia. Apa pasal dunia Islam ni? Kenapa tak ambil dunia barat? Tapi dunia Islam menjadi pemusnah. Ha, nanti-nantikan. Jangan tukar siaran ya. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada seterusnya akan datang. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Marilah sama-sama kita zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Tubana ya Allah. Tubana ya Allah. Tubana ya Allah. Wa raja'na ya Allah. Wa raja'na ya Allah. Wa raja'na ya Allah. Wa nadinna. Wa nadinna. Wa nadinna ya Allah. Astaghfirullah al-azim.
الرجيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أولئك سمعنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلى تقين ولا تراتك المستقيم اللهم حق حق وسنة باء وأدل باتل باتل وسنة شنابة يا الله يا دعان كمي يا الله أمبني لهدوس كمي يا الله أمبني لهدوس إبو دن أيه كمي يا الله Ampunilah dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunilah dosa isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Kami banyak melakukan dosa di hadapan-Mu, ya Allah. Kami banyak menyembunyikan dosa-dosa-Mu, ya Allah. Kami banyak menzahirkan yang baik, tetapi kami menyembunyikan benda-benda yang buruk kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada layaknya bagi kami melalui dalam neraka-Mu, ya Allah. Tidak ada layaknya bagi kami memasuki syurga-Mu, ya Allah. Tetapi dengan rahmat-Mu, ya Allah, Engkau izinkanlah kami masuk dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Engkau berikanlah, ya Allah, yang hadir pada malam ini, ya Allah, kesihatan tubuh badannya, ya Allah. Engkau berikanlah yang hadir pada malam ini, ya Allah, hilangnya daripada kegerungan dalam hatinya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Luaskanlah kuburnya, ya Allah. Luaskanlah kuburnya, ya Allah. Berikanlah kubur-kuburnya taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Jangan disebabkan dosa kami di dunia, ya Allah, Kau azab kubur ayah dan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Lapang nilah kuburnya, ya Allah. Sinarilah kuburnya dengan syafaat Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Angkatkanlah darjat orang yang telah berusaha dan berjasa dalam majlis ilmu ini, ya Allah. Muliakanlah semulia-mulianya, ya Allah. Berikanlah ganti daripada masanya berkualiti tersebut, ya Allah. Agar dia teruskan beribadah, agar dia teruskan untuk memakmurkan rumah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Angkatkanlah darjat orang yang telah menyumbang dan bersedekah di jalan-Mu, ya Allah. Muliakanlah semulia-mulianya, ya Allah. Berikanlah ganti daripada segelekahnya tersebut, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Tidak daya bagi kami melalui hidup kami, ya Allah. Tetapi dengan panduan-Mu, ya Allah, Engkaulah yang meluruskan jalan-jalan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana subhanaka allahumma wa tahiyyatuhu فيها سلام الحمد لله رب العالمين insyaallah yang baik tu tabarakallah Allah yang baik tu ada dari hamba sendiri saya mohon maaf kata bahasa saya mohon tak izin pada seluruh yang berada dalam ni tuan-tuan insyaallah saya minta izin untuk melancarkan dana untuk sekolah saya mudah-mudahan antaranya tuan-tuan ada tabung yang saya bawa ni tuan-tuan bolehlah menyumbang berapa mana tuan-tuan yang mampu tuan-tuan insyaallah mudah-mudahan pengurusan sekolah dipermudahkan urusan insyaallah tuan-tuan doakanlah saya mudah-mudahan Allah Subhanahu taala rahmati saya tuan-tuan doakanlah keluarga saya mudah-mudahan keluarga saya keluarga sakinah tuan-tuan doakanlah keluarga sekolah kami sekolah mudah sekolah itu sekolah yang terbaik mudah-mudahan Allah Subhanahu taala rahmati kita wallahu ala bisawab saya mohon maaf kata bahasa insyaallah ada rezeki kita bertemu lagi wabillahi taufiq wa hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.